Oke, Mas Bor, baik lagi di channel saya, channel Barokah Aquatic. Di video kali ini ada kabar duka ya. Ikan yang kemarin di unboxing, bukan kemarin sih, hampir ada satu bulanan lah lebih ya, ikan Rahopi Beira. Dan sekarang tadi saya cek, sebenarnya hari ini saya mau panen telurnya. Besok mau panen telurnya. Biasa jadwal seminggu sekali. Nih. Dan saya nemuin jantannya. Masih belum rezeki ya. Saya mijahin ini di kolam bak. Tebak plastik ukuran 50. Ketinggian air sekitar 15 cm. Dan ini jantannya malah mati ya. Padahal penetasan telurnya belum menentu di sini. Karena kemarin kan ada yang sebulan, ada juga yang lebih mungkin. Dan semoga aja telur-telurnya ini ada yang menetas dan banyak ya. Nanti kita bisa buat terusan lagi. Ini betinanya masih hidup, dua tuh bawah dari dalam. Ya ginilah resikonya kalau main ikan, kalau baru-baru ya. Kita baru order sekitar sebulan mungkin atau indukan, dan kalau belum rezeki ya gini, mati. Kadang matinya betina, kadang matinya jantan. Masih mending kalau mati betina satu ya. Ini udah jantannya, harapan kita cuma ada di telur aja. Oke, nanti kita panen sore ya. Sekarang mau kerja dulu. Ini kita buang aja ya. Dan ini saya udah panen 1, 2, 3, 4, 5. 5 kemarin ada yang menetas 2 kan ya. Udah dipisah-pisahin. Dan semoga ada. Ini belum saya cek minggu ini, karena pengecekan besok. Ini Magnificus. Dan ini Agersired. Ini Guanteri. Semoga aja ada yang menetas ya. Banyak yang menetas gitu, buat kita terusan lagi. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Semoga ya menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi rawatlah dengan baik ikan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.